Bawang putih adalah salah satu obat alami yang berguna untuk memperkuat daya tahan tubuh. Hal ini berkat senyawa aktif alicin yang terdapat pada bawang putih. Senyawa tersebut terbukti ampuh membunuh berbagai bakteri penyebab penyakit, seperti pilek, flu, batuk, dan radang tenggorokan. Sebuah penelitian membuktikan bahwa kelompok orang yang mengonsumsi suplemen bawang putih memiliki potensi terkena pilek lebih rendah daripada kelompok yang hanya mengonsumsi obat placebo. Sementara, hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa mengonsumsi ekstrak bawang putih dapat mengurangi risiko terkena. Jika cara menghilangkan jerawat yang Anda lakukan tidak kunjung berhasil, maka tak ada salahnya mencoba manfaat bawang putih mentah satu ini. Ya, bawang putih mentah dapat membantu mengobati jerawat yang membandel. Sebuah hasil studi yang dipublikasikan dalam jurnal Angewand Tecemie mengemukakan bahwa alicin yang terkandung dalam bawang putih memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu membunuh bakteri penyebab jerawat. Selain itu, kandungan asam sulfenat yang terbentuk dari dekomposisi alicin dapat membantu meringankan bekas jerawat, penyakit kulit, dan sejumlah alergi. Manfaat bawang putih mentah yang tak disangka-sangka adalah mengatasi rambut rontok. Bawang putih mentah dapat memperkuat dan mendorong pertumbuhan rambut di kulit kepala bagi penderita alopecia atau kebotakan. Hal ini berkat zat sulfur yang mengandung keratin tinggi di dalamnya. Salah satu manfaat bawang putih mentah adalah mencegah kadar kolesterol tinggi. Sebuah penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam Journal of Postgraduate Medicine menunjukkan bahwa makan sekitar 10 gram atau sekitar 1-2 bawang putih mentah setiap hari selama 2 bulan berturut-turut berhasil menurunkan kolesterol cukup drastis. Hasil studi lainnya yang dimuat dalam Pakistan Journal of Pharmaceutical Medicine menemukan bahwa konsumsi bawang putih dapat meningkatkan jumlah kolesterol HDL, kolesterol baik, dan menurunkan kolesterol total. Selain kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi dapat menjadi pemicu lain dari berbagai penyakit kardiovaskular. Nah, Anda bisa mengandalkan bawang putih untuk mengendalikan tekanan darah tinggi. Potensi manfaat bawang putih mentah untuk menurunkan tekanan darah sudah lama dikenal sebanding dengan obat hipertensi generik. Sebuah hasil studi dari Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences melaporkan bahwa efek penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik setelah makan bawang putih mentah hampir sama dengan obat hipertensi atenolol. Selain itu, bawang putih mengandung polisulfida yang bekerja dengan memperlebar pembuluh darah sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bawang putih dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL. Manfaat bawang putih mentah untuk melindungi jantung adalah dengan mencegah terbentuknya enzim pada organ hati yang menjadi penyebab meningkatnya kadar kolesterol dalam tubuh. Manfaat bawang putih mentah lainnya adalah menawarkan efek anti radang yang kuat dibandingkan jenis bawang putih yang telah dipanaskan. Tentu hal ini tak terlepas dari senyawa alicin yang terdapat pada bawang putih mentah. Manfaat bawang putih mentah juga dipercaya dapat meningkatkan kesehatan tulang. Sebuah penelitian yang dilakukan pada hewan coba menunjukkan bahwa bawang putih dapat meminimalkan pengeroposan tulang dengan meningkatkan kadar estrogen pada wanita. Studi lain pada wanita menopause melaporkan bahwa makan bawang putih mentah secara rutin dapat menurunkan tanda defisiensi estrogen, yang umumnya dapat menyebabkan gangguan tulang.
Hal tersebut yang membuat bawang putih juga dipercaya dapat memberikan efek yang baik bagi penderita osteoartritis. Penyakit Alzheimer dan demensia dapat dipicu oleh stres oksidatif yang terjadi akibat radikal bebas. Nah, bawang putih memiliki kandungan antioksidan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Selain itu, manfaat makan bawang putih untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol juga memiliki peran dalam mengurangi risiko terjadinya penyakit, seperti Alzheimer dan demensia. Beberapa hasil penelitian menunjukkan keterkaitan antara konsumsi bawang putih secara rutin dengan penurunan risiko beberapa jenis kanker, seperti kanker lambung dan kanker usus besar. Meski dapat menurunkan risiko penyakit kanker, National Cancer Institute merekomendasikan agar Anda bisa mengonsumsi bawang putih utuh daripada menggunakan suplemen diet bawang putih. Manfaat bawang putih di atas bisa Anda dapatkan dengan cara mengunyahnya mentah-mentah. Pasalnya, dalam kondisi utuh dan segarlah, nutrisi dalam bawang putih dapat bekerja secara optimal. Memang cara makan bawang putih mentah secara utuh tampak tidak biasa bagi Anda, tetapi sebenarnya mengolah bawang dengan memasaknya justru dapat menghilangkan berbagai nutrisi penting di dalamnya. Namun, bagi Anda yang tidak biasa mengunyah bawang putih mentah secara utuh, tidak apa bila ingin menyelinginya dengan memasukkan bawang putih ke dalam sajian masakan sehari-hari.